Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Alfi Oktavia. Nah, sebelum kita memulai ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembahasan, sebelumnya kakak ingin bertanya nih kepada kalian. Kenapa ya air di bumi tidak pernah habis? Jawabannya adalah karena adanya proses daur air. Nah, seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang daur air. Air merupakan senyawa yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Seperti yang kita ketahui, bumi merupakan planet yang permukaannya terdiri dari perairan dan juga daratan. Sumber air di bumi sangat bermacam-macam, contohnya seperti sungai, danau, samudra, dan masih banyak lagi. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air, contohnya 70% tubuh manusia adalah air. Air merupakan kebutuhan pokok untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena tanpa adanya air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Meski manusia selalu menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, tapi jumlah air tidak pernah berkurang dan tetap karena mengalami proses yang disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Karena prosesnya yang memutar dan berlangsung terus-menerus, maka jumlah persediaan air di bumi cenderung tetap. Nah, daur air ini merupakan hasil dari siklus terus-menerus yang tidak pernah berhenti, mulai dari daratan hingga menjadi awan, sehingga turunlah hujan selama bumi masih ada. Nah, proses daur air ini merupakan proses dari air kotor menjadi air yang bersih, sangatlah dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan juga pengembunan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kenapa air di bumi tidak pernah habis? Setelah kalian mengetahui apa itu daur air, sekarang kakak ingin bertanya kepada kalian, apakah yang akan terjadi jika tidak ada proses daur air? Jawabannya adalah, jika proses daur air tidak terjadi, maka semua makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup, dan akan terjadi kekeringan, karena air akan habis dan tidak ada ketersediaan air untuk keberlangsungan hidup. Kita sebagai makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air, karena kita membutuhkan air untuk minum, memasak, mencuci, dan masih banyak lagi. Nah, maka dari itu, terjadinya proses daur air ini sangatlah penting bagi kehidupan supaya air tidak pernah habis. Melalui siklus air ini, ketersediaan air bersih di bumi jadi terjamin, mulai dari air yang mengalir ke sungai, danau, hingga laut. Juga air yang terserap ke dalam tanah. Manfaat dari siklus air ini sangat banyak, khususnya bagi keberlangsungan hidup di bumi seperti menyediakan ketersediaan air bersih untuk ekosistem kehidupan, sebagai media perpindahan panas global, menjadi katalis proses pelapukan, kemudian menjadi sumber mineral, sebagai tempat perusahaan perikanan, dan terjaganya ketersediaan air bersih dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Nah, tadi kita sudah membahas apa saja manfaat dari daur air. Sekarang kakak akan membahas beberapa kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan dan dapat mempengaruhi proses terjadinya daur air. Apa saja itu? Mohon disimak baik-baik ya. Yang pertama ada penebangan hutan. Pengurangan jumlah pohon dapat mengurangi laju penyerapan karbon dioksida yang dilakukan oleh pohon secara drastis. Nah, hal ini dapat menyebabkan penumpukan CO2 di atmosfer. CO2 yang menumpuk di atmosfer akan menjebak panas matahari yang dipantulkan bumi, sehingga temperatur bumi dan atmosfer akan meningkat. Dan hal ini sering disebut dengan pemanasan global atau global warming. Yang kedua, ada pembuatan saluran irigasi. Nah, adanya saluran irigasi ini dapat mempengaruhi proses daur air loh, karena dapat mengurangi laju runoff atau meningkatkan laju infiltrasi. Kemudian yang ketiga, ada pembuangan sampah secara sembarangan. Dan yang keempat, ada penutupan permukaan tanah dengan aspal. Wah, ternyata banyak sekali ya dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan manusia terhadap proses daur air ini. Maka dari itu, sebaiknya kita harus selalu menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari supaya
tidak terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan, dan tidak terjadi kekeringan. Kita tidak boleh boros dan tidak boleh membuang-buang air untuk hal yang tidak penting. Nah, penghematan air ini merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan air, atau dalam artian menggunakan air sepenuhnya saja dan tidak menggunakan air untuk hal-hal yang kurang penting. Tujuannya yaitu untuk ketersediaan air di masa mendatang karena penggunaan air oleh manusia yang diminimalisir untuk membantu mengamankan simpanan sumber air bersih untuk habitat lokal dan penerimaan migrasi aliran air, termasuk usaha-usaha baru pembangunan waduk dan infrastruktur berbasis air dapat membantu menyelamatkan bumi dan populasi makhluk hidup di masa depan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu daur air. Kita juga harus bisa menghemat air ya, jangan dibiasakan boros dalam penggunaan air. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.